Bupati Kebumen Arief Sugianto membuka secara resmi Loka Karya 7 Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 di Aula Setda Kebumen. Kegiatan Loka Karya yang berlangsung 28 hingga 29 April 2023 merupakan bagian akhir rangkaian kegiatan Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6. Bupati menyampaikan pada program pendidikan guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Kebumen ini ada 152 calon guru penggerak. Menurutnya jumlah ini sangat baik dan berharap pendidikan di Indonesia akan semakin berkualitas dengan adanya guru yang inovatif dan mempunyai mutu yang baik. Kita lihat dari hasil wakade ini, untuk bagaimana guru ini bisa memposisi imajiner daripada anak-anak, gagasan daripada anak-anak, dan itu merupakan satu hal yang berbeda dari pola-pola pengajaran zaman dulu. Kalau pola-pola pengajaran zaman dulu kan didikte, bagaimana dikejar hanya nilai saja, tapi sekarang kekaryaan, seni, dan lain sebagainya juga digali potensi dari anak-anak kita. Dan ini merupakan satu kemajuan untuk pendidikan Indonesia. Dalam kegiatan Loka Karya ke-7 yang digelar Balai Besar Guru Penggerak BBGP Provinsi Jawa Tengah ini, dipamerkan hasil karya rencana program sekolah dan berbagai aksi nyata ciptaan dari para calon guru penggerak. Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.